Hey guys, welcome back to my channel Sobat Vlog. Oke, di video kali ini aku sekarang lagi di sebuah tempat makan guys. Tempat makan kedai gitu. Tapi di sini yang aneh adalah jualan sop. Sopnya itu namanya Sop Janda guys. Kita akan lihat, namun sebelum aku tunjukkan videonya, sebelum aku lanjut videonya, minta tolong kepada yang baru nonton video ini, tolong di subscribe ya, dukung terus channel ini biar aku semangat bikin videonya dan bisa upload setiap hari guys. Oke, kita lihat Sop Jandanya seperti apa guys. Oke. Long tan legs, oh you know it. Growing up in Cali really ain't a bad deal. The girls look fine and about half a real. I got my mind set on mine, she a bad chick. I wanna see if I could get her on a mattress. Said she's almost done taking all her classes, but she really doesn't care if she passes, cause she wants to go to LA be an actress. I said that sounds about right, she needs practice. Hey, I'm just here for a good time. Hand me a margarita with a little lime, and the sun's out feeling like it's summertime. Keep sipping while I listen. Video kali ini aku sekarang lagi di mana nih Pak? Di Permatasari Indah. Ruko Permatasari Indah. Sebutin yang jelas Pak. Ruko Permatasari Indah. Ruko Permatasari Indah Lamaran. Intinya nggak jauh dari patung Tani ya. Nggak jauhnya. Jadi patokannya di situ buat teman-teman yang ada di Karawang. Nanti bisa datang ke sini. Kita akan kepoin yaitu ada. Aneh menurut saya sih, aneh maksudnya unik gitu Pak. Unik, kok bisa ada Sop Janda? Oke, jadi ini apa pengertian dari Sop Janda itu? Coba dijelaskan Tete. Sop Janda itu Sop Jawa Sunda. Jawa Sunda. Namanya Sop Janda Judes. Jawa Sunda juara pedes. Oh iya, berarti saya kira yang jualan itu janda, ternyata enggak ya? Bukan. Ini perpaduan dari Jawa dengan Sunda. Bapaknya Jawa kan? Jawa. Ini suaminya Jawa guys, mohon maaf. Si tetehnya dari Sunda, Kuningan ya, Jawa Barat. Jadi kita akan cobain seperti apa rasanya. Kan sop-sop yang biasa kan sudah sering saya cobain. Yang ini seperti apa sih kira-kira? Dan kita akan lihat menunya seperti apa aja. Ini menunya? Ini semua? Udah kosong ini ya. Harusnya pagi kalau pagi masih penuh. Nah, terus masih ada kan? Masih ada, cuman sopnya masih ada. Iya, nggak apa-apa, seadanya aja. Kalau nanti kapan-kapan kalau ada yang minta di video lagi, saya kesini lagi. Gitu. Oke, kita seadanya dulu. Soalnya sekarang kan aku baru pulang dari bank sini untuk ngambil uang. Jadi kita katanya telat, harusnya pagi masih banyak stoknya atau menunya itu ya. Oke, kita seadanya aja, kita coba seperti apa. Yeah, grew up alone on the coast, yeah. Had a few friends that were close, yeah. We would cruise to Newport for the show, yeah. Long tan legs, oh you know it. Growing up in Cali really ain't a bad deal. The girls look fine and about half a real. I got my mind set on my seat. Oke, sebenarnya ini ngaminya pagi ya Pak ya? Pagi jam 9. Ini menunya berapa tadi Pak, menunya? Ya, total ada 38 menu. 38 menu, itu semua? Betul, semuanya. Mantap. Ini sisa berapa nih? Ini paling juga sisa belasan ya. Tinggal kita aja, pepes aja, tinggal satu macam dari berapa macam. Oke. Jadi ini ya, ya teman-teman yang disebut dengan Sop Janda juara pedes kan? Tadi Sop Janda Judes. Iya, Sop Janda pedes. Sop Janda Judes itu yang tadi juara pedes katanya gitu. Emang pedes semua? Gitu. Rata-rata sih semuanya pedes. Tapi pedes. Yang utama itu yang pedesnya Sop Janda Judes. Oke. Ini hanya sebagai sampingan mungkin ya. Maksudnya intinya di situ top janda judesnya itu. Oke. Sekarang saya mau makan. Yang mana nih kira-kira nih? Mau coba Sop Jandanya. Iya, Sop Jandanya. Mana? Oke. Kita nunggu dulu. Saya tunggu Teh. Sambil ngobrol sama bapaknya di sini. Jadi menunya di sini guys, kita lihat guys. Ini bukan Sop Jandanya ya, tapi ini anggaplah sebagai pelengkap lah ya, pelengkapnya. Tapi intinya itu ada di sopnya ya. Okay. Sekarang ini uniknya di mana nih? Katanya nasi tidak masuk apa? Ya. Gimana? Maksudnya gimana? Jadi di sini prasmanan. Nah, prasmanan. Jadi secukupnya aja kan? Iya. Tidak banyak, sedikit monggo terserah. Terserah. Semuanya. Jadi kita tidak ditakar makannya. Ya. Oke. Okay. Nah, aku pilih sendiri semua. Kalau udah orang gemuk banyak makan nggak masalah? Nggak masalah.
bayar tetap sama? Iya, bayar kita hitung sesuai dengan makan. Oh gitu. Oke, oke. Pakai ikan, pakai ayam, pakai pepes, pakai apa kan semuanya ada. Oke, oke. Jadi apa? Tinggal mereka sebutin aja, laki-lakinya sebutin aja lokasi. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan coba ya. Akan coba makan sop janda ini. Nih. Ternyata janda judes itu dari ini ya. Juara pedesnya memang betul ya. Dari cabenya ini. Ini cabai rawit ya, Pak? Cabai apa sih? Cabai rawit hijau. Cabai rawit hijau ya. Yang biasa digunakan buat gorengan bukan? Betul. Gitu ya. Orang Karawang caplak. Oh, gitu ya, Pak. Ini caplak. Cabai caplak. Mantap. Coba dulu, pakai air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Janda judes, juara pedes perpaduan antara Jawa dengan Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat sopnya lebih dekat ya, cabai seperti apa, kita lihat. 1, 2, 3. Saya baru tahu teman-teman, kalau ternyata cabainya itu seperti ini, tidak diiris-iris ya Pak ya, langsung ini ya. Ada sebagian yang masih utuh Pak juga ya, karena ini biar lebih mendesain ya, lebih menarik. Oke, ini cabainya guys. Ini kalau di daerah Sunda apa Pak namanya? Cabai apa? Camblang. Apa? Camblang. 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 Caplang. Caplang kalau di Sunda. Oh, kalau di Sunda, iya di Karawang caplang ya. Caplak. Caplak. Oke, oke. Ya itulah intinya cabai hijau yang biasanya juga digunakan buat gorengan. Tapi ini luar biasa pedas. Mantap. Kita akan coba. Ini sebagian sudah ditumbuk, ada sebagian masih utuh. Nih, nasinya ini. Kita coba makan seperti apa. Cobain, bismillahirrahmanirrahim. Enak, Pak. Enak. Kayak mirip bakso ya. Dikit. Ya enggak lah gitu. Enggak ya? Beda-beda. Belum kelar ini sama nasi enggak kelihatan. Cuma pedes banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba pakai nasi. Ini dagingnya pakai daging apa, Pak? Daging sapi. Sapi. Sapi ya. Jadi sini ada dagingnya, guys. Daging, yang udah di daging dolang campur rame. Iya. Lunak kan ya? Lunak apa keras nih? Lunak. Kalau keras? Ya keras, ya ada pastinya kan. Karena enggak standar, Mas. Oke, oke. Kita coba ada dagingnya, guys. Daging lunak mungkin atau juga silakan tuh. Mantap, Pak. Berapa proporsinya berapa? 25.000. Harga merakyat lah. Harga masih bisa dijangkau ya. 25.000. Sangat-sangat dijangkau. Ini kan dapat bonus tar nih. Nasinya kalau kurang bisa nambah nih kayak. Bisa. Oke. Jadi harga sop janda judes ini harganya 25 ya, Pak ya. 25. Kalau di online berapa? Online. Oh, di online beda. Berapa? Ya kalau di Grab kan emang ada syaratnya ya. Iya. Dari 32.500. Benar-benar, memang harus lebih tinggi dah harganya daripada harga offline. Betul, karena dia kan emang ada ongkosnya kan? Iya, ongkirnya dipotong dari situ. Apalagi kalau di apa, kita diskon, nanti kepotongnya banyak gitu. Iya. Ada diskon nggak ini di aplikasinya? Belum, kita belum pakai diskon. Oh, belum ya? Oke. Jadi kalau di Grab, di GoFood itu di up 20% plus 1.000 per sekali pesan. Oke. Mantap, teman kapan pesen lagi. Ya dagingnya guys, sumpah saya nggak bohong Pak, enak banget, mantap. Serius, bukan karena di videoin, emang enak. Ada dagingnya nih, apa? Tulang. Campur tulang gaji dan. Gak bisa, soalnya. Itunya nggak dibawa buat kameranya. Ini sebenarnya pedesnya sedeng sih, cuman kalau pengen dipedesin lagi kita bisa makan sama cabainya ya Pak. Iya. Ya.
kita coba makan cabenya satu-satu ya, jangan langsung dibuat makan semua biar nggak mules. Mantap. Jadi misalnya yang tadi yang saya video itu yang ada pepes juga, itu apa aja Pak menu-nya Pak yang di situ tuh? Oh, menu banyak banget nih. Banyak banget ya. Yang disebutin banyak. Mantap. Pak, ada yang beli Pak? Pakai tangan aja ya. Sop ada. Sop janda, satu bungkus. Janda, sop janda. Bukan janda baik. Daging guys, dagingnya dagingnya itu enak banget guys, dari daging sapi tulangnya lunak dan enak, harga terjangkau 25.000. Itu teh cabenya. Rasanya kepedesan aja. Ya enggak pedas. Cuma sampai berkeringat saya, Pak. Udah masuk kita kayak itu nih. Tuh, belanja itu kan. Gitu. Ini makan. Wah, lagi diborong ya? YouTube teh, lagi masuk ke YouTube. Iya, lagi ada borongan guys. Mantap jiwa ini. Terima kasih pelayanannya juga mantap. Rasanya tidak mengecewakan. Yang mau gigit tulangnya nggak bisa, bukan panas, pedes. Nggak bisa.
Mantap guys. Jadi bagi yang lagi flu ya bisa kesini ya. Lagi, iya, susah nafas kesini aja. Bisa keluar semua ntar. Sekarang saya sih jamur ayam dulu, besok kesini dulu biar lengkap menunya. Disulut, oke. Okay. Karena orang takutnya kecewa ya tadi kan, ya kan? Nah, dikit-dikit gitu. Karena ini juga banyak banget, lengkap banget, super lengkap. Bisa part 2-nya pak, nanti video selanjutnya. Oh, part 2. Bisa. Oh, iya. Nah, jadi kita itu kan setau tadi, karena kita datang ke sini kan agak telat, jam berapa? Jam 1 ya? Jam 2? Jam 3 itu. Jam 3, hampir jam 3 ya. Jadi maklum kalau lagi sepi saat pokoknya setengah 9 udah lengkap banget. Oke. Nanti di sini lagi, tenang. Selagi lagi rame tuh menunya. Takutnya orang kan, wah, oh, apaan menunya gitu doang padahal banyak banget sih, penuh tuh sama-sama. Heeh. Kita taruh sono ini di sono. Percaya saya tuh. Kalau disebut dengan judis percaya. Padahal saya enggak makan yang biru loh. Pokoknya dua. Heeh. Ini yang sering ada saat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 itu yang tiap hari ada yang 30. Ini kok bisa nututin pak masaknya sebanyak itu? Kita jam setengah 5 udah start. Pagi? Masaknya dari jam berapa? Jam 5, jam 5 lah masak. Oh. Bukanya jam? Ya jam 7 kita udah buka tapi belum lengkap. Oh, belum lengkap ya. Cuman seiring ya, seiring waktu kan udah gitu. Jam 9 atau setengah 9 udah lengkap. Mm-hmm. Setengah 9. Banyak orang yang wah ini mah surganya masakan. Kalau udah kesini tuh surga katanya. Karena pilihan banyak banget. Penuh pilihan masakannya itu. Dan masih penuh-penuh ini lagi. Ini warteg kalah. Pak kalah paling warteg cuman berapa ya? Ya? Kalau warteg kan cuma spiring-spiring. Saya kan so ini kan udah 3 lapis nih. Heeh. Saya pakainya tuh pakai apa? Namanya pan panci pak, pakai apa namanya? Nampan yang gede itu pakainya. Saya sampe nggak sopan makannya pakai tangan, jadi soalnya enak banget. Yeah, grew up alone on the coast, yeah. Had a few friends that were close, yeah. We would cruise to Newport for the show, yeah. Long tan legs, oh you know it. Growing up in Cali really ain't a bad deal. The girls look fine and about half a real. I got my mind set on mine, she a bad chick. I wanna see if I could get her on a mattress. Said she's almost done taking all her classes, but she really doesn't care if she passes, cause she wants to go to LA be an actress. I said that sounds about right, she needs practice. Oke, okay, terima kasih guys, sudah selesai guys. Jadi harganya 25.000 ya pak ya. Buat kalian yang mau datang ke sini, bapak siapa namanya? Nurudin, Bapak Nurudin ini. Jadi hubungi langsung nanti biar dekat dari lamaran yang di arah Kerawang bisa dari Gojek sama Grab. Namanya Sop Janda. Judes ya. Kedai Semok lamaran. Iya, Kedai Semok lamaran. Dekat Patung Tani. Jadi terima kasih. Nanti kita kesini lagi kalau ada yang nanyain menu lengkapnya seperti apa. Nanti kita akan datang lebih awal jam 9 lah. Seperti itu. Terima kasih pak. Ya. Terima kasih. Oke, dadah. Down on the coast, yeah. Had a few friends that were close, yeah. We would cruise to Newport for the show, yeah. Long tan legs, oh you know it. Growing up in Cali really ain't a bad deal. The girls look fine and about half a real. I got my mind set on mine, she a bad chick. I wanna see if I could get her on a mattress. Said she's almost done taking all her classes, but she really